Berita minyak tanggal 27 April tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI naik ke atas level $102 per barel pasca Rusia mengatakan akan memangkas pasokan gas alamnya ke Polandia dan Bulgaria terhitung sejak Rabu. Langkah tersebut dilakukan setelah kedua negara tersebut menolak permintaan Presiden Vladimir Putin untuk membayar impor gas Rusia dalam mata uang rubel. Pekan lalu, Komisi Eropa mengatakan perusahaan UAE dapat mengikuti permintaan Rusia tanpa melanggar sanksi. Pasar minyak mengalami peningkatan volatilitas sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada akhir Februari, di mana Amerika dan Inggris memberlakukan larangan impor minyak dari Rusia, sementara UAE sedang mempertimbangkan hal yang sama. Sementara itu, situasi COVID di China terus membebani pasar di tengah adanya kekhawatiran bahwa Beijing akan menerapkan lockdown, sekaligus semakin membebani prospek permintaan minyak. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.